aktivitas dari diri kita masing-masing. Langsung aja ya, kita klik di sini, kita cari customisasi atau custom data. Klik aja. Nah, di sini kalian cari aja tim yang pengen kalian ganti klubnya atau ganti pemainnya. Di sini ada, misalkan saya akan ganti coba kita cari Liga Gojek 1 ya. Kita klik Persija Jakarta. Saya akan kasih tahu caranya edit pemain Persija Jakarta 2018. Dan di game kali ini kan masih versi 2017, jadi belum ada pemain yang transferan 2018 nya ya. Kita edit aja sendiri, kreativitas. Jadi kita edit player. Nah, di sini ada para line up pemainnya. Andri Tani, Ryuji Utomo, William Pacheco, M. Abdurrahman, Ismet Sofyan, Pandi Lestaluhu, Ramdhani Lestaluhu, Rohit Chan, Bang Pamungkas, Luis Senior, Bruno Lopez. Kita ganti satu pemain dulu ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ganti yang lain, bisa ganti sendiri. Coba kita ganti Bruno Lopez. Bruno Lopez akan saya ganti dengan nama Marco Simic ya. Kita klik edit name. Nah, di sini kita tinggal tulis saja Simic. Nah, setelah itu kita klik accept di pojok kanan atas bawah. Nah, setelah itu kita udah nama Simic. Kita ganti nomor ya. Simic itu nomor, berarti nomor 9. Kita ganti nomor 9. Nah, ini dia. Kita klik swipe. Nah, dan seperti itu udah berhasil kita ganti Simic dengan nomor 9. Kita kembali back. Dan kalau mau ganti stadium, kita tekan back aja lagi. Nah, kita kalau pengen ganti stadium itu, kita klik aja next fixture. Setelah itu kita klik. Nah, di pojok bawah kanan ini ada resign. Kita klik aja. Di sini kan timnya Dortmund. Coba kita ganti timnya klub Indonesia aja ya. Kita resign dulu. Yes. Nah, kita klik aja manager mode lagi. Kita klik nama kita ya. Nama kita atau nama siapalah, terserah, yang penting ada. Kita klik accept. Kita cari klub Indonesia. Ini Gojek Traveloka Liga 1. Sini yang akan saya ganti yaitu stadion miliknya Bali United.
Asep. Continue. Continue. Nah, kita di sini ada stadium ya. Kita klik aja stadium. Nah, seperti inilah masih model stadion dari Bali United. Padahal yang kita tahu Bali United stadionnya kan hanya tribun sebagian aja ya yang ada atapnya. Kita klik aja atapnya. Dan atapnya bukan dua tingkat ya, tapi satu tingkat. Coba kita ganti biar satu tingkat dengan cara mungkin seperti ini. Kita geser lagi. Nah, tribun yang ada atapnya itu biasa kata kayaknya bukan dua tingkat atau tiga tingkat ya. Satu. Kita ganti lagi di sini. Kita cari yang cocok buat Bali United. Mungkin seperti ini aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Konstruksi dari Stadion Iwayan Dipta dan kita akan ganti stadium namanya. Kita klik stadium name. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ganti rumputnya, pola rumput bisa kita klik aja di bagian lapangan rumputnya. Kita overview dan kita klik bagian rumput. Nah, di sini banyak loh pilihan rumputnya. Nah, seperti ada. Kita cari yang cocok buat Bali United saat ini. Biasanya kotak-kotak sih. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kalau sudah, kita keluar aja.
kita kembali ke game mode. Coba kita mainkan quick match ya, antara Bali United berhadapan dengan Borneo FC. Nah, ini dia stadion dari Kapten Iwayan Dipta. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, coba kita cari yang Persija tadi ya, yang udah kita ganti ada Marco Simic-nya. Apakah masih ada atau belum? Klik Persija akan berhadapan dengan Bali United. Nah, di sini udah ada Marco Simic seperti yang tadi. Ini dia Marco Simic udah masuk ternyata. Kita coba mainkan. Nah, di ini udah ada Marco Simic-nya. Tergantung dari kreativitas kita semua ya. Lo pengen ganti player, ganti nama pemainnya. Jadi nggak perlu kita repot-repot download lagi, makan kuota banyak. Tinggal FTS yang kita punya bisa kita upgrade atau kita otak-atik sendirilah. Nah, kali ini Marco Simic. Oh, Marco Simic. Oh, ternyata Marco Simic langsung mencetak gol, Bung. Marco Simic. Oh. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman.